Terus. Thank you.
mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dalam acara Khatmul Quran Metode Umi Angkatan Pertama SD Bagian Satu Sumber pada tanggal 22 Juli 2023. Hari itu, hari itu.
Kesuruhan. Yang pertama mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang hari ini bisa ada di atas panggung kehormatan, karena Bapak Ibu tidak semuanya bisa berada di atas panggung kehormatan. Bersyukur bagi dengan punya putra putri yang hari ini berada di atas panggung kehormatan. Tentunya kami selaku perwakilan dari Kota Uni Sumeneb mengucapkan terima kasih khususnya kepada keluarga besar SDN Panjang 1, lebih khusus lagi kepada kepala sekolah Ibu Edia dan Masya Allah luar biasa supportnya terhadap pembelajaran Al-Quran diterapkan di SDN Panjang 1. Coba, sekarang nanya. Kalian sudah siap semuanya kunci kan? Coba saya cek. Siapa yang siap dikunci duluan angkat tangan? Lata manna.
kurang sekarang ini ya, suasananya. Baik, seperti itulah cara menanya nanti kalau Bapak itu apa. Kalau tidak apa, Bapak siapkan kita ya. Misalkan mau bertanya Pak Juwit, boleh. Tolong jawab pertanyaan Ustaz berikut ini ya. Hukum min sukun atau tanwin dibagi berapa? Dibagi 5. Hukum min sukun dibagi berapa? Dibagi 3. Hukum majad dibagi berapa? Dibagi 2. Qalqalah ada berapa? Ada 2. Lam takrif ada berapa? Ada 2. Hukum roh ada berapa? Ada 2. Oke, sebutkan. Tawfir dan takrif. Oke, huruf majad ada berapa? Ada 3. Oke, mad dibagi berapa? Mad far'i jumlahnya berapa? Jumlahnya 15. Sebutkan semuanya. Mad fasil, mutasil, mad jaiz, mutasil, mad alif, disukun, mad iwan, mad kila, mad badal, mad yakin, mad lim, mad azim, mutakol, kalimi, mad azim, mutakol, kalimi, mad azim, mutakol, harfi, mad azim, mutakol, harfi, harfi. Ini kapernya, kapernya. Dalam lagu nanti kita akan siapkan. Jika ada yang tahu bertanya, saya akan bantu. Mau berapa pertanyaan boleh, ya boleh. Siapkan tapi hadiahnya biar semakin semangat anak-anak kita ya. Pertanyaan satu hadiahnya boleh lah yang biru. Kalau pertanyaan dua bingungnya dua kali. Istidadat Allahu Akbar. Al-Fatiha. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan juga tahu cara bacanya. Nah, kita langsung lanjutkan lagi. Litat selua. Litat selua semua tulisan banyak ibu di alif punya dibaca-baca. Kecuali litat selua dia berdua, dia berdua, wanya berdua, lannya ada dua. La takmanna. La takmanna.
Nilainya berapa, Bapak? Betul. Ada 14. Sebutkan. Ba,
Rajim haqa inla yufaqof ahmimau ha'adzaya Fayattabi'una ahsanah ahsanahu. Misalkan dilanjut itu ada hukum bacaan apa? Mansilah. Mansilah apa? Mansilah tawilah. Kenapa? Karena mansilah bertemu huruf hamzah bentuknya alif. Mansilah ada berapa? Ada dua. Sebutkan. Mansilah qasirah dan mansilah tawilah. Bagaimana Bapak Ibu? Alhamdulillah. Qawariro. Qawariro suatu saat kita berada di surga,
kepada orang tua kita. Silakan saya temui orang tuanya. Sallallahu alaihi wasallam.